Setelah kempen masuk hari keempat, kehangatan pilihan raya umum ke-13 masih tidak dapat dirasai di parlimen yang dilihat sebagai kerusi panas di selatan tanah air. Perang poster dan bendera masih lagi tidak kelihatan di beberapa lokasi di Gelang Patah yang sebelum ini menjadi tumpuan parti politik bertanding. Situasi ini dapat dilihat di P162 yang melibatkan dua nama besar antara Dato' Abdul Ghani Osman dan Lim Kit Siang. Tinjauan awani mendapati parti politik tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk memenangi hati pengundi melalui perang poster. Kak rasa poster tahun ni kurang meriah macam tahun-tahun lepas lah. Muka-muka yang untuk bertanding tu tak ada tampal. Kurang-kurang. Adalah satu dua boleh kira tapi tak macam dulu tau. Bodega pun kurang eh. Kurang lah kampung mana. Tengok pun kurang. Kalau boleh biarlah banyak. Kita yang sokong ni lah. Tak ada, memang tak ada. Dekat pada mana pun memang. Memang kurang sangat. Tak tahu kenapa je lambat dah dia orang. Poster kawasan ni memang kurang lah. Dah masuk hari keempat kan. Pilihan raya memang kurang lah. Gambar kat sini pun tak banyak lagi. Belum ada lagi lah. Tengah berapa hari lagi kan kita pilihan raya. Bezalah dengan tahun lepas-lepas dulu banyak poster. Poster lawan banyak, poster tak lawan pun banyak. Sekarang tak ada ni, tak ada orang yang nak pancang ke apa, tak tahulah. Dalam masa yang sama, kedua-dua parti politik ini juga dilihat kurang mengadakan ceramah dan kempen bagi PRU 13.